Halo, jumpa lagi di Merapi TVC. Kali ini saya melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi dari Gardu Pandang lagi. Dan kali ini Merapi terlihat cerah, terlihat dari puncak hingga ke lereng-lereng bawah, hingga ke hulu-hulu kali yang bersumber dari Gunung Merapi. Saya mendapatkan beberapa momen-momen indah guguran material kubah lava yang terlihat batunya meluncur atau batu-batu besar berguguran dari deposit kubah lava yang di sektor barat daya. Selain itu, saya juga dapat kiriman dokumentasi dari Pak Suryono.com info yang diabadikan tadi pagi, yaitu berupa video guguran lava pijar dan terlihat batu-batu besar yang menyala. Selain itu, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat benda putih yang berada di hulu kali Krasak. Nah, ini videonya. Jika kita lihat dari jauh, ini terlihat putih-putih, tinggi seperti pocong. Namun jika kita zoom, ternyata ini adalah batu. Batu ini terlihat putih sekali. Jadi ini bukan pocong ya, tapi putih-putih ini material guguran batu yang terpapas oleh sinar matahari. Jadi bagi kalian semua yang penasaran, kemarin menyusahkan untuk mengzoom putih-putih di hulu kali Krasak ini, bisa kalian lihat ini adalah bongkahan batu. Oke, kita kembali ke guguran yang didokumentasikan oleh Bapak Suryono, dan inilah guguran material lava yang masih merah menyala atau lava pijar yang didokumentasikan oleh Pak Suryono Kominfo Sleman. Nah, terlihat batu-batu merah yang berguguran ke bawah. Karena luncuran sangat cepat, dan ada kendala di tripod kemarin itu kata ya Pak Suryono itu. Jadi untuk mengejar luncuran lava pijar ini sangat kesulitan. Sudah, terima kasih banyak sekali untuk Pak Suryono karena sudah bisa mendokumentasikan momen indah ini. Jadi kita semua bisa menyaksikan tanpa harus menunggu di sana. Oke, monggo dilanjut untuk visualnya. Dan inilah guguran material kubah lava dan luncuran batu-batu besar yang saya dapatkan tadi pagi.
Coba. Mereka mas? Iya. Nunggu apa mas? Nunggu keguguran. Eh, belum tutup.